aku. Assalamualaikum, saya Manasyim. Dan saya Farid Zakaria. Alright, sekarang ni kami berada di Kalang Yohlo. Ya, yang terletak berhampiran dengan Jabatan Sekati, Jalan Pulau Sekati. Dan sekarang ni kita nak mari sini, kita nak terang makanan yang ada dekat sini. Dengar cerita memang banyak sangat makanan yang ada sini. Ya, kita nak terang satu persatu makanan yang ada sini. Jangan cakap banyak, jom kita terang sekarang. Jom. Ya. Yeah. Wow! Seperti yang kami janjikan tadi, pelbagai menu makanan dan juga menu masakan yang kami bawakan kepada anda semua dan sekarang ini di depan kami ini. Merupakan salah satu main ataupun menu utama yang berada di Kalang Yohlo. Sebab sini kita ada pelbagai jenis asam pedas. Ini pelbagai ikan dekat sini. Kita juga ada sizzling, kita juga ada miang pla. Dan macam-macam lagi makanan yang ada sini memang teramat banyak. Kita orang pun rasa macam dok cukup tangan lah. Sabar nak makan. Jadi, Aiman, jom kita try satu persatu. Yes, kita nak try asam pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita makan asam pedas, orang kata gemlaka. Kali ni tak bahaya dah gemlaka. Ayuh. Di Terengganu sendiri pun ada dah. Memang terbaik asam pedas ni. Dia punya asam pedas tu, dia tak ada cair. Dia tak ada terlalu pekat pun tak ada. Memang ngam-ngam soal. Macam air yang tenang sangka tiada buaya. Dia banyak macam tu. Macam kita makan, nampak macam biasa. Makan, ya Allah ya Tuhanku. Memang sedap gila-gila. Dia banyak kembel lah. Tadi kita selesai dah makan nasi asam pedas. Ya, yeah, betul. Oh, sekarang ni kita perkena pula air. Sejuk-sejuk ni sebab air tadi tu. Nama pun asam pedas, sebab tu pedas sikit. Ya, yeah, memang pedas sangat. Jadi kita nak minum air. Pelbagai jenis air buah ada sini. Yes, banyak. Watermelon ada. Watermelon. Kita panggil timun Cina. Ya, timun Cina. Carrot susu, lychee, jagung. Ni kita ada ayam dia ni ada eh. Ni honeydew. Ni epal susu. Apple blender. Ni ayam dia ni. Mango. Asam boy. Ya, betul. Antaranya lah. Dan kita bukan nak makan menu tadi saja. Ya, betul. Sampai-sampai minum air ni, relax-relax kita makan. Nampak bijak je. Dia orang panggil? Pau-pau. Miang plau. Miang plau. Lepas tu ni. Ni kita panggil sizzling. Ya. Dia pelak sikit. Sizzling gitu kan. Macam api, macam hormon, macam bijak. Tak apa, makan waktu dulu. Rasa waktu dulu. Mana lo? Waktu dulu. Maknanya, aku rasa ni. Okay. Kita ada kepuk. Kita ada fries. Ya. Kita sekarang ni kita ada pencuci mulut. Dessert. Dessert. Okay, jadi kat sini ada coklat buah. Yes, coklat buah. Lepas tu ni popiah carbonara. Ya, dan ni popiah coklat. Bukan coklat. Habis tu? Dia panggil Nutella. Salah tu. Dia panggil Nutella. Lepas tu kita ada wantang soup. Kita ada wantang goreng. Kita ada isi ikan. Kita ada sekaya pandang labu. Ni kita ada sekaya ubi. Labu kot. Labu juga. Okey, hot ni pula. Biasalah nugget. Bola. Dan juga kita ada spaghetti carbonara. Yes. So kita nak rasa kesemua ni. Rasa kesemuanya cekali lah. Yeah. Yang cara pertama kita nak makan ni. Sekaya. Sebenarnya sekaya pandan eh.
Ini kalau sudah ni, dah pandang ni makan juga. Betul? Ni kita ada popian Nutella tadi lah. Kenapa tak? Cheese dia dah keluar. Jadi? Ni ada pecah mulut. Pecah mulut ni. Kita tak tukar ke sebuah. Cheese dia pecah. Oh, macam onde-onde. Ya. Dalam satu pak, ada pelbagai menu pilihan. Yes, dengan angin sepoi-sepoinya. Memang rugi dah akan senyap. Rugi. Ya, apa hot dog hari tu boleh kata memang rugi. Eh, ada lagi. Oh, tak ada dah tadi. Ingat balik dah dia. Okey. Memang dengan hari ni kita nak sambung dah makan. Jadi kita orang pun sendiri rasa dah semua makanan yang terdapat di sini kalang sedap. Yalah. Yes, betul. Jadi siapa-siapa selera manis, tergadah. Yes. Sangat-sangat berselera. Jadi pada setiap awak nak mari tinggal sini, boleh mari. Saya boleh kabur, tak menyesal lah. Tak menyesal, tak menyesal. Jadi kepada anda, siapa-siapa yang ada tempat yang lagi menarik untuk kita orang pergi untuk terjual selera manis, boleh komen-komen dekat YouTube Manis FM, alright? Boleh kongsikan bersama kami. Mestinya, selera manis.